Halo guys, kembali lagi ya di channel Abis Ali DM. Kita bermain Scary Teacher 3D lagi ya guys ya, yang versi Stone Egg. Wah, Mistinya kayaknya bahagia banget nih guys. Sepertinya Misty mau kencan lagi nih guys. Jadi kita akan melanjutkan lagi ya guys ya, chapter kencan yang salah, level yang kedua. Oke, sepertinya kita ada ide jahil nih guys buat ngerjain Misty. Oke, kita masuk ya teman-teman. Nah, jadi untuk menyelesaikan misi ini kita butuh sekitar 3 barang nih teman-teman. Oke, langsung kita masuk ke dalam rumahnya Misty ya guys ya. Jadi untuk yang pertama ini kita butuh tempat makeupnya Misty nih guys. Oke, kita ambil permatani dulu ya guys ya. Oke, Misty-nya ada di perpustakaan nih teman-teman. Oke, nah jadi alat makeupnya ada di sini ya guys ya, tuh di bawah tulang ikan ini guys. Oke, kita ambil. Nah sekarang kita butuh barang yang kedua nih guys. Tapi sayangnya barang yang kedua kita ada di atas perpustakaan guys. Ya, Misty-nya juga di atas teman-teman. Gimana cara kita ke atas ya? Kalau kita tunggu Misty-nya turun kayak kelamaan nih guys. Soalnya jalan satu-satu kita hanya di sana teman-teman. Gimana caranya ya? Yaudah kita coba muter dari luar ini dulu ya guys ya. Kita pantau-pantau dulu nih guys Misty-nya. Oke, Misty-nya berada di dalam ruangan nih teman-teman. Kayaknya sih aman sih. Ya udah kita coba aja guys ya, mudah-mudahan kita nggak ketahuan nih teman-teman, soalnya versi ini sensitif banget guys Misty-nya. Oke, Misty bergerak lagi. Kira-kira Misty mau kemana lagi tuh ya? Mudah-mudahan aja Misty-nya nggak turun ya guys ya. Oke, langsung kita ke atas sini ya guys ya, ke ruangan ini teman-teman. Nah, kita letakkan alat makeupnya di sini ya guys ya. Oke, kemudian kita akan mengambil liquid ini guys tuh. Wah, kebetulan banget nih guys, Misty-nya lagi asik ngedance nih guys. Jadi kita ada waktunya guys ya. Oke, sekarang kita tumpahkan ini ya guys ya liquidnya. Nah, sekarang kita butuh pewarna nih teman-teman. Di sini ada dua warna ya guys ya. Tapi kita pilihnya yang hitam nih teman-teman, jangan yang coklat. Oke, kita sentrum dulu guys Misty-nya biar kita ada waktu lagi nih teman-teman. Misty-nya soalnya sudah bergerak nih guys tuh. Ya, Misty-nya kesentrum guys sampai pusing gitu. Oke, kita campurkan pewarna hitamnya. Sudah, nah sekarang kita letakkan ya guys ya alat makeup yang sudah kita racik ke kamar mandinya Misty nih guys. Soalnya Misty mau berdandan di kamar mandi ya guys ya. Oke, Misty-nya sudah turun. Kita lewat luar aja ya teman-teman, biar nggak ketahuan nih guys sama Misty-nya. Oke, buat teman-teman yang udah mampir, support terus ya channel Abis Ali ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih teman-teman. Oke, kamar mandinya ada di sini ya guys ya. Jadi kita akan meletakkan alat makeup kita di sini teman-teman. Wah, sepertinya Misty sudah di kamar tuh guys. Oke, kita harus buru-buru ya teman-teman. Jangan sampai Misty-nya mendengar kita nih guys. Oke, saatnya kita kabur teman-teman. Lari. Ya, ketahuan guys. Bener kan guys? Misty-nya dekat banget guys tuh. Oke, dadah Misty. Kita kabur ya guys ya. Jangan sampai kita ketangkap nih guys sama Misty-nya. Misty sudah datang teman-teman. Wah, Misty-nya sudah senang banget ya guys. Oke, Misty sudah pakai alat makeup yang kita racik. Kita lihat ya guys ya, apa reaksi terhadap mukanya Misty nih teman-teman. Wah, Misty-nya gatal-gatal guys, dan mukanya betul-betul merah gitu. Apa yang bakalan terjadi ya, kita lihat ya teman-teman. Oke, Misty lagi menyambut. Oke, ini cowoknya. Misty-nya katanya mukanya merah-merah, nggak mau guys. Ya, malah dicium. Dan cowoknya juga bentol-bentol guys, dan gatal-gatal. Aduh, kasihan banget guys. Ya, kebentur guys. Gagal deh kencannya Misty. Maaf ya Misty ya. Oke, misi kita berhasil ya guys ya. Tapi jangan ditiru ya guys ya, ini cuma permainan. Oke teman-teman, segini dulu ya guys ya video Abis Ali kali ini. Dadah.